Kembali bersama dalam Bismillah Ad-Duha. Apa khabar para penonton di rumah yang baru saja menonton? Terima kasih kerana menonton Bismillah Ad-Duha. Dan kita masih lagi bersama dalam segmen Kongsi Ilmu. Tadi kita bersama Al-Baghdadi. Sekali lagi kita bersama dengan Al-Baghdadi. Kita bersama dengan tetamu kita, Ustaz Muhammad Farhan, pengarah bahagian pengurusan dan CSR Al-Baghdadi Group. Dan juga di sebelah sana, Ustaz Azri, pengarah bahagian pembangunan perniagaan dan antarabangsa Al-Baghdadi Group. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum. Walaupun dah bagi salam 4 kali dah dekat luar. Kan jiran kita ni sebenarnya kan. Okey, baik. Tadi dah lebih Ustaz Farhan dah kongsikan tentang bagaimana sistem pembelajaran Al-Baghdadi lah. Mungkin yang sebelum ni tengok ketuk-ketuk tadi itulah. Dia sebenarnya teknik untuk kita memudah carakan belajar Quran saja. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan mungkin lebih kepada program-program, 7 program inovasi pendidikan Al-Quran Baghdadi dan juga pencapaian Al-Baghdadi sendiri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakrul, walaupun kita jiran, hari ini pertama kali jumpa. Okay. Sebenarnya 7 program inovasi yang dihasilkan oleh Al-Baghdadi, kita bermula dalam kandungan lagi. Maksudnya bagaimana mengajar anak dalam kandungan itu Al-Quran. Dan kita bermula daripada minggu ke-12 hingga minggu ke-32 kehamilan. Itu menggunakan satu modul yang berbeza lah, saya tak bawa hari ini. Tapi itu modul yang kita rangka khusus kepada ibu-ibu hamil. Lepas dia dah hamil, dah duduk dalam perut belajar Quran, dia keluar pula. Dia keluar ada program kita panggil Al-Baghdadi Postnatal Education Program. Program pendidikan Al-Quran 1000 hari yang pertama. Dan ia telah mendapat Malaysia Book of Record, izinkan saya untuk angkat. Malaysia Book of Record menyatakan bahawasanya program taska Al-Quran Al-Baghdadi ini di peringkat 0 hingga 3 tahun pertama merupakan program yang pertama di Malaysia. Dan seterusnya, selepas dia dah keluar di peringkat taska ni, dia ke mana? Dia ke Al-Baghdadi Playtime Center. Program pendidikan prasekolah Al-Quran Al-Baghdadi. Dan seterusnya dah habis 6 tahun, dia akan pergi sekolah rendah integrasi Tahfiz Nadi Al-Baghdadi. So itu setakat ni yang kita susun 4 program yang berbentuk penuh, sepenuh masa. Dan program yang berbentuk part time ialah di Al-Baghdadi Learning Center. Bagaimana belajar Al-Quran yang ketuk-ketuk tadi tu ke peringkat tajwid dan peringkat talaki. Itu di Al-Baghdadi Learning Center. Dan dia mula menghafal Al-Quran di Nadi Al-Baghdadi Center menggunakan pendekatan neurofisiologi, bagaimana dia memanfaatkan fungsi otak kiri dan kanan dia dalam proses hafazan. Dan terus kepada Al-Baghdadi Quranic Language Center mempelajari bahasa Al-Quran. Bahasa terus. Jadi itu 7 program inovasi yang kita hasilkan. Maksudnya daripada awal sampailah. Dah besar lah kan. Doakan kami insya-Allah. Kita plan sampai dia mati kan. Quran ni sepanjang hayat. Sebab Nabi bersebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Lepas tu dia dah kira tadi, dia tak perlu ketuk dah, dia mengajar kepada orang lain pula. Jadi mungkin Ustaz Azri nak kongsikan, Al-Baghdadi juga menawarkan satu platform tentang berkongsi rezeki. Maksudnya adanya platform sebagai usahawan bersama-sama dengan Al-Baghdadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fakrul. Assalamualaikum. Dan penonton yang sedang menonton pada waktu ini. Alhamdulillah, bila bercakap tentang 7 program inovasi dan penerimaan pada masyarakat itu menjadi tanda bahawa pendekatan ini suatu benda pendekatan yang boleh diterima oleh masyarakat. Dan sekarang ini dengan 7 program inovasi itu telah ada 1,557 center yang merangkumi daripada peringkat ibu hamil sampailah orang kata dewasa sampai 70-80 tahun. Jadi 7 program inovasi ini memenuhi keperluan pendidikan Al-Quran sepanjang hayat. Okay, jadi dengan itu kita melihat bahawa apabila penerimaan itu dan kita lihat kita punya tujuan ialah untuk memenuhi keperluan masyarakat. Dan antara yang disebutkan ialah bagaimana kita nak menggunakan pendekatan ini untuk basmi buta huruf atau buta Al-Quran. Dan kalau ikut kajian daripada UM itu menunjukkan bahawa kurang lebih 38.2%, lebih kurang 40% rakyat Malaysia yang langsung buta huruf tak boleh mengaji. Allah. Jadi nak memenuhi keperluan itu, siapa yang perlu terlibat? Di sini adalah sebenarnya ruang dan peluang yang seluas-luasnya kita berikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada hari ini, yang tak semestinya latar belakang pendidikan agama ataupun Al-Quran, sesiapa saja. Sebab dalam 1,500 center sekarang ni, lebih kurang 75% ialah datang daripada yang datang profesional, engineer dan sebagainya, bersama dengan kita. Dan mereka ini, dia kata konsep kongsi rezeki itu yang terbaik lah sebenarnya, di mana mereka ini datang kepada Al-Baghdadi dan membuka center-center ataupun institusi pendidikan Al-Quran yang memberikan peluang dan ruang kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama belajar
belajar Al-Quran. Betul. Dari peringkatlah, mana kalau katakan dia berminat untuk kepada anak yang 3 tahun yang pertama misalnya, dia membuka Al-Badadi Childcare Center atau Taska Al-Quran Badadi. Kalau dia kata dia peringkat minat yang anak untuk peringkat tadika 4-5 tahun, dia buka Al-Badadi Playtime Center. Tengok pada kesesuaian umur lah. Betul, okay. Kesesuaian. Baik. Jom kita saksikan sedikit bingkisan mengenai Al-Badadi, pencapaiannya dan kita tengok apakah program-program yang telah mereka jalankan. Saksikan. Insya-Allah, tahniah kepada Al-Baghdadi Group. Dah pergi international dah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Azri atau Ustaz Farhan, sebagai penutupnya untuk perbincangan kita, silakan. Okey, saya tambah sikit sebab ramai yang mungkin tak sabar ya untuk bersama Al-Baghdadi. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama ialah dengan menyertai kursus perunding Mega Ramadan yang hanya bayar RM49, sebab dia dalam 2 hari itu dia akan tahu sendiri bagaimana teknik itu digunakan dan di situlah dia kata terbuka mungkin untuk membuka rangkaian Al-Baghdadi, ataupun terus saja pergi ke kita punya seminar keusahawanan yang berlangsung di seluruh negara. Hanya typekan saja usahawan dan hantar ke 0132946464. Masya-Allah, seperti mana nombor yang tertera di CCTV ibu boleh ya. Ini saya tambah sikit sebagai penutup daripada pencapaian 6 tadi dengan 7 inovasi program itu sendiri, ya bukan sekadar kita menghasilkan inovasi program, kita juga telah menerima MSISO 9001 2015. Apa matlamat kita sebenarnya Fakrul, kita bukan sekadar nak bawa pendidikan Al-Quran itu seperti biasa. Maksudnya kita tak nak lagi pendidikan Al-Quran itu duduk di hujung-hujung curuk-curuk, tidak. Kita akan bentuk satu pendidikan Al-Quran yang profesional, yang masyarakat mencari-cari pendidikan Al-Quran tersebut. Jadi bersama kami, layari www.albaghdadigroup.com atau hubungi hotline kita 0361870187. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita daripada Al-Baghdadi Group, Sinar Berhad, Ustaz Farhan. Terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih Ustaz Azri. Teruskan kita bagi berjihad dalam menyebarkan ilmu Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan rakyat Malaysia tidak menjadi buta huruf dalam membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, nak berehat seketika. Selepas ni kita ada tajuk nak cerita tentang mujarabnya doa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Bersempena